kisahlah berkenal-kenal kawan ya. Hey, what's up guys, welcome back to my vlog. Nama saya Syafwan. Kepada siapa yang belum subscribe, like dan juga komen, sila buat sekarang sebab punya 200 subscriber dan giveaway menanti anda semua. So, hari ni saya nak buat konten lain daripada yang lain sikit. Jadi tadi saya tengah bosan-bosan daripada park kat luar ni kan, dekat kampung sekarang ni. Why not kalau kita prank member-member kita? Saya nak cakap ya, saya kena compound RM1,000 and minta tolong dorang pinjam duit sikit. Hello? Hello, assalamualaikum Vic. Hello. Aku ada nak cakap sikit kan? Ya, aku pakai earphone yang aku kat luar kan? Ah, itulah. Aku ni jalan kat mall. Haa. Haa, lepas tu mas aku boleh bantai tercabut lah. Aku takkan ya mas. Haa, lepas tu ada lah. Aku kena. Aku ada sikit je ni. Aku kena nak pinjam kau sikit kan? Kalau boleh lah. Nanti aku bayar balik lah. Haa. Ah, dalam 200 ke macam tu. Ah, boleh lah. Kalau tak boleh tak apa. Aku rasa macam tak boleh tu. Oh, tak boleh eh. Oh, ah, tahu. Boleh lah. Ah, okey, tak apa. Tak ada lah, sebenarnya benda ni prank je, Vic. Ya ke? Okay, thank you. Tak adalah, kita faham lah. Dia bukan kerja pun kan. So, saya nak try minta tolong Aiman lah. Harap dia angkat lah tu. Dia tak angkat geng, macam mana ni? Anda hubungi peti message. Loh Aiman? Haa. Aku ada benda nak cakap sikit ni. Kat mana? Tak, itu aku jalan-jalan lah kat mall. Mas aku boleh bantai tertanggal pula. Aku kena tu sibu. Tali dia terputus. Aku terus lah tak ada mas lah kan. Lepas tu ada puak kuasa pula. Aku terus kena bayi sibu. Tak cerita banyak tu. Serius doh. Cakap dengan dia, tali terputus. Aku dah banyak lah sembang. Dia cakap, tak ada. Dia suruh keluarkan IC apa semua. Tak sedih. Sedih lah doh. Kau ingat aku buat apa ni? RM1,000 bang. Banyak doh. Yelah, memanglah banyak. Takkan sikit doh. RM1,000 doh. Macam-macam benda boleh beli. Kau tanyalah mas yang putus doh. Aku dah buat dah. Dia tak bagi doh. Dia terus suruh keluarkan IC. Dia terus tulis doh. Mai aku macam bising. Tapi dia tolong sikit-sikit je lah. Keluar, dia suruh aku bayar sendiri. Aku dah keluarkan semua kumpul. Tinggal lagi 200 je. Nak pinjam kau 200 macam tu. Kalau boleh lah nak pinjam 200. Kalau aku ada, aku bagi lah ni. Serius lah aku nak bagi? Kalau ada lah aku tengok lagi. Tengok dulu. Aku tak janji. Aku pun tak ada duit ni. Haa, tahu. Faham. Sebenarnya ni prank man. Anjing lah. Aku tengah shooting ni. Tak payah bodoh, dibuang. Kau sakit siap. Tak payah bodoh shoot. Aduh. Nak tengoklah siapa yang boleh tolong tengah susah kan. Aku saja je nak buat prank ni. Aku punya skill. Tak. Bukit pangang. Let. Oh. Apa dia ulang balik? Kokol aku tak kaget. Oh, ganas ya. Buang lalu delay. Aku tak nak aku prank lah orang lain. Bagus lah Iman nak tolong aku. Aduh. Masa Iman nak try prank Khairil lah pula kan. Dia dah lah masyuk beli motor baru. Nak makeup motor bagai masyuk. Oh, dah oh kan. No Khairil. Eh, kau kat mana? Aku ada nak cakap sikit kan. Aku tak tahu macam nak start tu. Jalan kat mall. Lepas tu mas aku boleh bantai tertanggal pula. Aku kena aduh sibuk. Lepas tu aku ingat aku nak minjam lah sikit je, dalam 200 je kan. Duit aku banyak dah habis ni. Tak apa, aku faham. Kau tak kat ni? Aku sekarang kat JB ni. Kau tak jauh? Buat apa dah ni? Aku dekat kampung lah. Kau tak cerita kat bapak kau? Aku cerita dah, tu lah dia tolong sikit-sikit je lah. Tak nak, kalau aku minjam aku bayar balik lah, tu je. Kita call kawan kerja kita dulu. Dia ni kaya tau, main forex lah kan sekarang. Dia tak kerja sekarang, main forex lah tu kerja dia. Senadi. Apa aku nak cakap sikit. Apa hal? Oh, yang situ, bos. Kau rumah apa? Sihat? Oh, lama tak jumpa kau. Aku pikir. Eh, aku pikir. Sama macam, eh. Saya cari benda tablet ni, kan. After call ni. Aduh, tak pernah-pernah? Tak pernah-pernah, bang. Kau nak ambil, ya. Apa cer? Hari tu aku jalan-jalan kat mall. Lepas tu aku punya mas boleh bantai tercabut pula. Aku kena tu sibuk. Mas. Serius tu. Tak ada mas. Haa, tak ada mas. Okey. Haa. Tu lah aku nak pinjam kau sikit ke dalam 200 ke. Haa. Aku banyak dah habis. Kau minta pun hujung bulan kan. Kau bawa-bawa-bawa hari bulan dah habis. Kau ni buah pisang lah. Salah timing lah bos. Kau,
21 anjir. Kau ni SP aku lagi. Itu tak lama tinggal sikit, berapa hari bulan. Dia bagi kau timing ke apa? Timing tu ada, tapi dia depends kalau lama sangat dia naik kan. Eh bukan naik dia. Macam mana cakap? Dia tangkap. Haa macam tu lah. Naik kot. Haa lebih kurang lah kot, aku tak tahu lah. Gigi tu. Serius. Gila. Orang kata ni luahan lah. Aku pun feel sorry lah. Tapi kalau kau ada, kau nak tolong aku kan ni? InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, okay. Baik. Lagi satu sebenarnya. Sebenarnya aku tengah buat prank ni. Prank apa lancar kan? Aduh, macam mana? Apa reaction ni? Terkejut lah. Member kena... Kena compound RM1,000. Kita pun simpati lah. Kita simpati kejap pun sebab tiba-tiba nak call kan? Itulah tu. Biasa kau nak minta ambil je. Minta ambil dalam security tempat lain dia tunggu. Assalamualaikum tepat kau. Alright, thank you Senadi. Thank you Dos Senadi tolong aku. Aduh, aku appreciate Dos siapa nak tolong aku tu Dos. Serius. Sebab bukan senang nak pergi 200 tu. Kau serius lah ada masa ni? Okay, cakap je lah, tak apa. Aku keluar je lah dengan member aku. Kat mall kan. Boleh bantai pula mas aku tertanggal. Aku kena RM1,000 tu. Serius lah? Haa, serius. Betul lah, aku nak pinjam sikit kat kau kan. Dalam 200 je macam tu. Kau nak bila gila? Aku tak kerja. Kau boleh bagi ke tu? Aku boleh je bagi. Serius lah tu. Bapak nak nangis tu. Tak. Kau apa hal sampai kena saman tu? Sebab aku tak kemas lah. Bodoh ya. Aku cakap tadi masa aku putus. Lepas tu sekarang kau nak bila? Kau nak sekarang ke? Tak adalah. Kau bagi kejap-kejap lagi. Boleh kau transfer ke? Tengok lah macam mana. Boleh dah. Kau bagi nombor kau kat aku. Kau serius lah tu? Yelah. Ya Allah. Terharu lah. Saya dah harus sangat gila. Yelah, kita baru kenal kot. Tak kisahlah, baru kenal ke, lama kenal ke. Kawan kan. Aku really appreciate lah tu. Okay lah, nanti kau bagi nombor akaun. Weh, jap. Ada satu benda aku nak cakap. Sebenarnya ni prank je. Babi kau, babi. Sial, babi. Bodoh kau, babi lah. Babi lah kau. Serius, babi. Weh, jangan tu. Aku sampai berhenti tepi jalan tu nak cakap dengan kau. Serius lah? Boleh nak prank aku pula. Memang macam ada pasal kau. Jumpa dengan aku, siap kau. Thank you doh. Aku sumpah ada appreciate doh. Gampang doh perangai, gampang. Eh, sorry doh. Bodoh lah. Dah, bodoh doh. Kena aku.